Oke, kita akan sepuh pisau dari bahan klep kapal. Nah, seperti ini bahannya. Yang ujung ini sudah diambil, yang dua ini belum. Ini kita tes magnet. Nah, ini lengket magnet. Lanjut sepuh. Seperti ini. Ini banyak yang habis disarungin tapi masih kasar-kasar, di dalam sana banyak. Oke. Oke, kita akan lanjut sepuh, cara sepuh pisau dari bahan klep kapal. Sini kita akan menggunakan media air untuk penyepuhannya. Biasanya menggunakan media uli, tapi saya kalau untuk klep atau bahan-bahan kayak baja stainless, biasanya saya menggunakan air. Oke. Seperti ini hasilnya. Bisa langsung dipegang karena memang ini adalah air. Oke, kita lanjut untuk pengetesan. Ini fungsinya nanti buat nguliti. Ya. Nah, ini seperti ini. Hasil pohonnya seperti ini. Ini kayu ulin. Oke, buat di ulin. Oke, jalan teskan sudah tembus matanya. Ini tulang sapi dan dia sudah aman, tidak meleot dan tidak rompal. Jadi ini sangat tipis, bevelnya di sini sangat tipis karena ini adalah fungsi untuk nguliti. Jadi makanya dibuat tipis. Tetapi keras, sanggup untuk memotong tulang. Oke. Ini akan diputihkan dan dibuatkan gagang. Ini menggunakan nanti gagang tanduk sesuai permintaan dan sarung snorkeling. Dan ini tulangnya sudah saya tes di tulang, jadi sanggup untuk potong tulang. Nah, seperti ini. Ini bekas tulang yang dipotong. Oke.
ini bahan bakunya adalah ini. Seperti ini.